Tiga orang warga permukiman padat di Duri Pulo, Jakarta Pusat terkonfirmasi positif COVID-19. Warga pun cemas lantaran tempat tinggal mereka sangat padat dan berhimpitan. Kasus COVID-19 muncul di permukiman padat penduduk RT 04 RW 08, Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat. Tiga orang warga terkonfirmasi positif COVID-19 dari tes usap swab tes PCR. Dua orang merupakan pasangan suami istri yang sebelumnya mengeluhkan gejala nyeri tulang. Sementara satu orang lainnya adalah seorang pemuda yang mengalami gejala demam tinggi. Warga sekitar pun cemas, takut terpapar lantaran tempat tinggal mereka sangat padat dan berhimpitan. Ini Bu Kadek, ini kerjanya apa Bu? Ibu rumah tangga. Suaminya? Suaminya tukang ojek. Dia diketahui positif kapan Bu? Kemarin dari rumah sakit katanya. Makanya didatang ke sini dari kelurahan, pada datang semua. Puskesmas, sama bapak polisi, sama Pak Lurah. Dia bilang ngakunya masalah sakit tulang doang. Ke rumah sakit? Iya. Kalau saya besok suruh datang, disuap. Kalau ibu bagus, ibu boleh pulang. Aparat Kelurahan Duri Pulo tengah melakukan proses tracing dan tracking terhadap orang-orang terdekat dan kontak erat ketiga warga tersebut. Karena yang bersangkutan merasa sakit dan berobat ke Puskesmas Kecamatan Gambir. Setelah di swab hasilnya positif dan pada pagi hari di tracing dari warga terdekat ya, dimintain kakaknya, keluarganya, sekitarnya, dan besok akan dijadwalkan keluarganya di swab di Puskesmas terdekat. Pemuda positif COVID-19 telah dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran karena kondisi kesehatannya menurun. Sementara pasangan suami istri terpapar COVID-19 masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Suasana kawasan RT 04 RW 08 Kelurahan Duri Pulo kini sepi karena warga memilih untuk tinggal di dalam rumah. Dari